Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dulur, kita mau mereview ini, dulur. Di beberapa video yang kita upload, kan ada suara berisik kayak gini ya, dulur ya. Nah ini ternyata saya lupa review, dulur. Nah, ini ternyata bermanfaat sekali bagi teman-temanku, sahabat pecinta elektronik yang barangnya blangkrak seperti ini. Nah, ini kan barangnya blangkrak seperti itu tuh. Nah, ya kan? Blangkrak seperti itu. Ini yang bawah juga blangkrak kayak gini. Nah, ini senang sekali tikus ini menghinggap di sini nih, Lur. Jadi banyak sekali tikus di bengkel kita. Nah, kita punya alatnya ternyata manjur nih, Lur. Alatnya ini ternyata cocok nih, Lur, dipakai buat bengkel ini. Nah, jika beli kita di toko kami juga ada. Silakan di pesen. Ini ultrasonik pengusir tikus, nyamuk dan kecoa. Ultrasonik pengusir tikus, nyamuk dan kecoa. Nah, ini 5 watt 220 volt. Ini ada powernya. Terus ini juga ada selektornya. Nih, tikus di sini nih. 8 sampai 10 itu untuk nyamuk. Oh, lihat. 2 sama 3 ini untuk kecoa. Sorry, yang ini nih. Ini untuk kecoa. Segini untuk kecoa. Terus segini ini untuk tikus. Ini ada gambar tikusnya. Nah, yang ini untuk nyamuk nih. Ini gambar nyamuknya. Untuk nyamuk. Suaranya kayak gitu suaranya. Dalam satu ruangan ini kita pasang beberapa. Kita pasang 2. Suaranya kita set kayak gini. Malam pertama kita pasang ini, tikus kabur, nggak ada yang masuk. Malam kedua nggak ada yang masuk. Nah, malam ketiga itu ada yang masuk karena kita bisa mendeteksi ada ee-nya di lantai. Di lantai sini ada ee-nya. Nah, kita tambah lagi. Akhirnya kita tambah ini lagi. Udah nggak ada lagi sekarang. Gitu ya, dulur. Tapi nggak harus beli di tempat kami, karena kadang-kadang kita juga tidak bisa melayani untuk pengiriman yang untuk pengusir tikus ini. Kalau misalkan 1 atau 2, kita tidak bisa melayani. Bisa beli di Shopee juga banyak di sini. Ultrasonik, alat elektronik pengusir tikus ya gitu. Jadi sangat banyak sekali. Silahkan langsung dibeli saja ya. Ini ternyata manjur sekali buat ngusir tikus. Saya penasaran dalamnya kayak gimana ya. Ya, biasanya tukang elektro itu wonge penasaranan. Walaupun ini renek baute, ini ternyata paten dilem. Tapi ya tetep ya mari penasaran ya. Coba tak buka ya, Lur. Iso ora ya, Jan. Sudah kita buka, Lur. Ternyata isinya ya kayak gini. Ada speaker. Ada potensio. Ada saklar dan ada AC matiknya tentunya. Ini
kalau dipegang ya nyetrum ini lur. Karena nggak ada regulatornya. Ultrasonik. Ya semua dilem ya lur nih, dilem. Dilem. Dilem, dilem, dilem kayak gitu ya. Oke, udah terobati rasa penasarannya ya lur. Ini kalau nggak salah di Shopee harganya cuma berapa gitu, 100.000 apa berapa gitu. Tapi tikusnya kabur semua ini lur, gara-gara ini. Oke, jika suka dengan video ini like ya dulur. Kita hanya berbagi pengalaman saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Ada pengiriman trapo 10 ampere ke Surabaya lur. Nah, ini 65 volt dan 55 volt. Ekstranya ada 12 volt dan 15 volt. Harganya 610. Nah, ini mau kita kirim ke Surabaya. Terima kasih telah klik video ini. Bagi pecinta sound system, langsung di-subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.